Dua bulan setelah meninggalnya almarhum Ibnu Sobir, dewan perwakilan rakyat daerah kota Surabaya melantik Cahyo Siswa Utomo sebagai pengganti antara waktu anggota DPRD Surabaya masa bakti 2019-2024 dari daerah pemilihan kota Surabaya 5. Cahyo menjadi pengurus Partai Keadilan Sejahtera DPD Surabaya sejak 2005 pada divisi Tunas Bangsa. Kemudian dilanjutkan menjadi pengurus TPW PKS Jawa Timur pada 2010 hingga 2015 sebagai Ketua Deputi Peminaan Tunas Bangsa pada kepengurusan DPD PKS Surabaya 2015-2020. Ia dipercaya menjadi sekretaris umum dan dipilih kembali sejak Desember 2020 lalu sebagai sekretaris DPD PKS Kota Surabaya masa bakti 2020-2025. Tentang rencananya setelah menjadi anggota DPRD, Cahyo menyampaikan akan melanjutkan yang telah dilakukan almarhum Ibnu Sobir. Selain itu, berkenaan dengan jabatan almarhum sebagai anggota Komisi D dan Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda, Cahyo mengatakan akan menunggu arahan partai dan fraksi PKS. Yang saya rasakan, kita ucapkan puji syukur. Saya bersyukur atas kehadiran rahmat Allah SWT yang memberikan takdir baik, buruk, Datang semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia hanya menjalankan peran, menjalankan ikhtiar sesuai dengan kemampuan maksimal kita. Insya Allah saya meneruskan kebaikan beliau, Almarhum Sofir, kebaikan kebaikannya akan saya teruskan. Untuk penetapan di komisi atau gimana seperti itu? Untuk penetapan di komisi ataupun fungsi lainnya, fungsi kedewanan lainnya. Saya mengikuti perintah dari partai nanti bagaimana dan juga uh, hasil rapat fraksi nanti bagaimana. Intinya saya menjalankan saja. Uh, kita mulai dengan kebaikan. Insya Allah. Sementara Ketua Dprd Kota Surabaya Adi Sutarwiono mengatakan dirinya meminta kepada Cahyo untuk segera beradaptasi dan melakukan tugasnya sebagai anggota dewan terkait penempatan komisi. Hal ini menunggu arahan dari fraksi. Hari ini kita lakukan rapat paripurna hmm. untuk pengucapan, pengucapan suka janji anggota DPRD Kota Surabaya yang baru, Mas Cahyo Sespa Utomo, hmm. melalui pergantian antar waktu yang menggantikan Pak Ibnu Sobir yang uh, sudah almarhum. Dan saya bersyukur Anggu, e, pelantikan ini berjalan lancar dan selebihnya saya minta Mas Saya Utomo, Siswa agar kemudian melak, me, beradaptasi dengan DPRD Kota Surabaya. Oke. Mungkin penempatan komisinya nanti menunggu fraksi ya. Apakah nanti tetap di komisi D sebagai pengganti almarhum Pak Ibnu? Saya tidak tahu. Itu tergantung penugasan dari e, fraksi Praks. PKS ya. Usai proses pelantikan, Cahyo menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak. Ia juga memohon doa dan dukungan dari seluruh warga Kota Surabaya.